waktu lu manggung kan lu pasti apa namanya ritualnya selalu bawa kayak beginian ya kan, ada tulisan Pak Taloroknya sendiri. Ini sebenarnya apa sih om, ini tongkat atau apa sih sebenarnya? Oke, assalamualaikum guys, balik lagi bareng kita di Kuncil Squad. Dan sebelumnya gua mau ucapin takobalolol menama waminkum siyamana wasiyamakum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Udah lama kita nggak acara di sini ya, dikarenakan kesibukan masing-masing sih sebenarnya. Dan alhamdulillah ini momen yang pas banget. Dan kali ini guestar kita tidak lain tidak bukan, kalau lo yang pada tahu musisi lama, khususnya musisi lokal di kota Palembang, dan dengan Om Yo persekutan. Apa kabar Om? Baik. Asik. Eh kali ini apa namanya, nggak sendirian lagi nih Om? Enggak, sudah ada penamping. Asik. Kapan sih nih Om kemarin? Nggak sengaja sih. Harinya bagus tuh. 11. Gua nggak diundang tapi. Gua nggak diundang tapi. Lu kemana itu? Nggak ada tapi di chat nggak ada nih. Aduh, ada itu di Facebook tuh. Di Facebook ya? Iya. Jadi pandemik ini gimana nih Om? Kesibukan apa sih? Kesibukannya ya berhubung banyak yang lost, jadi kegiatan banyak di rumah. Social distancing. Iya, tapi kegiatan rumah cari yang positif aja lah. Oh, benar. Karena tagline-nya kan mesti harus di rumah aja, melakukan sesuatu yang bermanfaat dan positif. Dan kalau misalkan menghasilkan, kenapa tidak kan? Nih boleh minum kan? Waduh, gak yang bagus banget. Dari mooknya ya kan? Boleh. Gua ngerokok gak apa-apa sih ya? Untuk apa lagi kita? Nih, minum ini, bandrek ini, apa ini? Asli Basema. Oke, buat teman-teman nih, jadi ya kita sekarang disponsori oleh salah satu ya brand lokal, minuman lokal dari Bandrek Basema. Dan kalian bisa dapetin di sini di Instagramnya hanya di @bandrek_lovers ya. Jadi itu juga baik buat kalian semua. Asik. Jadi balik lagi ke Om Yon nih Om, cerita nggak awal pertemuan dengan sang pujaan hati? Ya lewat medsos tadi itu. Kenalnya kita saling komen-komen di Facebook. Akhirnya berteman-teman, akhirnya WhatsApp, larinya akhirnya larinya ke kursi pengantin. Asik. Ya. Dari perkenalan itu sendiri rentang waktu berapa lama Om? Kurang lebih 8 bulan kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Enak. Kalau boleh tahu siapa nih? What's your name, please? Your name? Gloria. Yes, Miss Glory. Oh no. Miss Glory. Now is mistress. Yes, I know. You now is the wife of Mr. Omio. Yeah. Okay. Ini kalau mistress sendiri asli dari Palembang atau dari kota lain atau gimana? Ya aslinya ya dari mana? Buat tuh yang kamu Mid Java eh? Chinese. Your maybe your father? Your father from? From Chinese. Your mother from? Java. Which Java? West Java? Middle Java? Middle Java. Oh. So you can speak Japanese? You can speak Japanese language? Just a little. Jadi teman-teman, buat kalian semua, karena kita kebetulan lagi di momennya pas banget di Lebaran ini, dan sekarang juga kita lagi bersama founder dari Fatal Rock. Ya. Ini ada nih standingnya khusus buat kalian semua. Gue deh, anjir dari atas sampai ke bawah cuy. Asik. Ini kalau nggak salah sebenarnya Omio sendiri bisa kan buat yang kayak begini ya? Ya ini kita apa namanya tuh custom sendiri ini. Custom sendiri. Terus sebelum kesini apa namanya flashback sedikit dari founder Patalor itu sendiri gimana sih Om? Apa ide untuk mencetuskan satu komunitas itu? Ya
saya nyita ke komunitas Patarok di Palembang itu. Gue melihat di tahun berapa tuh? Anak muda. Di tahun berapa? 4 tahun yang lalu. 2016. 2016. Betul ya? Hmm. Jadi saya ngelihat anak-anak muda banyak yang enggak tahu arah kemana main musik. Gue ambil di medsos, karena satu gue kumpulin. Akhirnya gue bikinin jadi grup band. Berdiri satu band, terus bangun lagi satu band lagi. Gabung, akhirnya banyak di komunitas itu bandnya. Oh begitu, kalau untuk genre sendiri? Masih tetap rock? Genre kita ambil ya sesuai dengan namanya rock, kata rock. Asik. Palembang alternatif rock. Oh, jadi singkatan dari Pantau Rock itu Palembang alternatif rock. Gilaan gua waktu itu pikirin gini, oh, Pantau Rock itu ya artinya kumpulan mungkin beberapa anak-anak band di Simpang Patah, bukan om? Bukan. Kebenaran tempatnya di Patah. Oh, berarti pas banget kan sinkron dengan nama, berarti kan? Ah, iya. Karena kalau base campnya itu sekarang gimana buat teman-teman kalau yang mau pengen datang ke base camp? Ya berhubung enggak, sayanya udah enggak ada di pasar lagi, pindah sekarang di Sukatani, Yuka. Oh, Sukatani, Yuka. Jadi buat misalkan kalau misalkan rekrutmen baru, ada enggak rencana ke depan buat rekrutmen baru untuk anggota-anggota yang baru? Ada sih. Ya kembali seperti pengaturan awal, saya cari lagi orang-orang yang baru atau mereka sendiri yang mau gabung. Oh, ada kriteria yang khusus nggak buat bergabung di Patah Lorik sendiri? Kriteria enggak lah, kita enggak, kita bebasin tuh. Oh, freedom? Freedom. Enggak ada iuran, enggak ada batasan-batasan lah pokoknya. Yang penting satu, attitude yang dijaga. Tuh, buat teman-teman ya, yang para musisi-musisi baru, newcomer, yang mau gabung dengan Patah Rock boleh. Ini bebas, kalau genre misalkan beda nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Duh, nggak apa-apa tuh. Jadi kalau misalkan beda genre juga nggak apa-apa. Tapi yang perlu ditekankan, yang digarisbawahi underline adalah attitude. Attitude kalian mesti harus ya tahu artinya penempatan posisi lah om ya. Terus nih menarik nih om. Katanya tadi kan nggak ada iuran. Setahu gua kan kalau misalkan satu komunitas itu pasti ada yang namanya iuran, artinya kan itu untuk apa dipergunakan pada saat acara atau apapun. Nah, kenapa sendiri di Patah Rock nggak menerapin itu? Isi dari Patah Rock itu kan anak-anak band, ada yang sendiri-sendiri, ada yang grup. Nah, jadi mereka bergabung di situ, mereka juga kan ada yang bekerja, ada yang masih sekolah, ada yang pengangguran. Nah, jadi kalau mereka nggak ada dana itu kan gimana tuh? Makanya dipukul rata, udah lah, gak usah pakai iuran. Jadi kalaupun ada seperti kita mau bikin acara atau kita mau bikin apa segala macam butuh biaya, ya kita sendiri kan bisa kadang-kadang dapat job. Oh benar-benar tuh, waktu yang kemarin itu kan pernah ada di salah satu brand rokok yang pernah manggung-manggung di tuan kan. Nah, uangnya itu kan bisa dimanfaatin. Jadi begitu dapat uang, ya terkadang kita happy-happyin aja, makan-makan, nanti sisanya buat untuk kedepannya apa, mau bikin apa. Jadi misalkan kalau dari sumber utama itu the main income-nya itu, jadi misalkan kalau ada event gitu kan. Jadi kalau kemarin tuh sempat sih ini juga sih om, yang ada di Patah Rock ini terdiri dari berapa band sih om? Kalau untuk yang dari awal sampai sekarang? Kalau sekarang ini yang aktif 10 band. Yang aktif sampai sekarang? Kalau suka masih main. Masih main om? Nanti ada lagi, muncul lagi band lagi, ya sudah siap lagi main lagi, kumpul lagi. Kan ada yang kuliah kan stop dulu. Oh bener-bener kuliah. Ada nggak di Patah Rock sendiri itu apa kewajiban untuk apa kumpul nih misalkan kalau kayak yang komunitas lain mungkin ya waktu masih kuliah sih satu minggu sekali itu wajib untuk pertemuan, atau kalau di Patah Rock sendiri gimana? Nggak kita wajibin sih sebenarnya.
Jadi kumpul itu bisa di mana aja sih? Ketika lagi di acara bisa kumpul, ketika di acara orang lain bisa juga kumpul di situ. Jadi kumpulnya kapan aja ketemu bisa ngumpul. Bisa, sambil bisa PC-nya kan? Jangan PCS om, darah istri lo gila lo. Terus gini om, balik juga nih masih ngebahas dari Pak Tawork ini sendiri. Yang buat jadi om terinfluence untuk bermusik itu gimana sih om? Musik itu bagian daripada kehidupan. Jadi musik itu kan mengandung nilai-nilai seni. Nilai-nilai seni itu karena dia mengandung seni berarti penuh dengan warna-warni. Nah, warna-warni itu merah, kuning, hijau, biru, segala macam warna. Gitar, biola, drum, bass. Kan kalau disatuin kan menjadi seni yang bagus. Benar. Nah, kalau gue ngeliatnya kayak gitu tuh. Oh. Jadi musik itu warna-warni itu. Kalau untuk sosok sendiri om, sosok apa namanya musisi ya, ada nggak satu nama yang ngebuat om Jero sendiri pribadi itu, wah ini memang benar-benar yang musisi, musisi yang memang benar-benar dari apa namanya, dari filosofinya, dari karyanya, ada nggak satu sosok nama om? Dalam negeri, Roy Bumerang. Kenapa om disematkan dengan Bang Roy Bumerang? Saya melihatnya itu memang ini untuk dalam negeri ya, sosok dalam negeri ya, itu rocker benar itu gue dari karyanya gitu, dari dia berkarya, dari dia menguasai panggung, interaksi dengan audiens ya. Iya, asli itu. Jadi dia ngerok ya, memang asli itu dia memang ngeroknya dari segi penampilannya juga. Oh, dari style dia, gaya dia gitu kan. Sesuai kalau saya sih milih dia. Enggak tahu kalian-kalian semua. Ya boleh. Itu persepsi masing-masing sih sebenarnya. Kalau untuk di ini luar negeri om? Luar negeri Marilyn Manson. Wasik. Ekstrim. Alasan kenapa? Alasan. Alasannya gentleman benar itu. Cowok banget itu. Terinfluence itu oleh karena karyanya atau kehidupannya atau secara keseluruhan dari Marilyn Manson. Saya ngelihat dari keseluruhannya. Asli itu. Enggak bohong, apalagi dia di dalam keadaan live konser. Ini benar tuh. Ya kalau dilihat dari YouTube kan memang benar-benar wow. Masuk rockstar banget kan. Ya saya suka sama dia bukan nanti saya mau menyamain dia. Saya cuma melihat pandangan dia berkarya seperti itu, jadi gua melihatnya dari situ. Iya benar sih sebenarnya yang menjadi banyak inspirasi itu kan sih banyak ya, memang kan mungkin kalau disematkan dengan satu nama itu mungkin bisa menjadi inspirasi, wah apa namanya ini bisa jadi legal standing. Bahwasanya gua tuh bermusik oleh karena inspirator, inovator dia tuh. Boleh om dulu om? Boleh, sambil kita smoking. Asik. And how about you, Mem Long? What is your genre music? I love all genre, but since this music? Maybe your parents is a musician? Really, but all my family is like this. Pernah nggak di satu momen namanya band musiknya apa sih? Fatal juga? Enggak, kalau saya bandnya tuh Black Joker. Black Joker, asik, sekut banget buat teman-teman Black Joker. Boleh sapa om? Angga. Angga di posisi apa? Angga gitar. Terus langsung lanjut ke basis. Basis. Yuda. Bang Yuda. Bang Yuda. Apa kabar Yuda? Terus ada lagi si drummer. Drummernya
saya suka pakai si Arif. Arif juga, Arif Manapora. Ada Manapora namanya. Kadang si LK. Sebenarnya cabutan dari Black Joker itu banyak, personelnya tuh. Jadi, tapi semuanya itu dari Pataro. Pataro itu tinggal pilih aja tuh, kalau gini, kalau saya mau main, mereka pasti bantu lah, support semua. Pataro itu bandnya tuh ini apa? Komunitas tuh saling bantu sama band. Saling, benar-benar sih. Memang kan musisi harus gitu. Jadi siap nggak siap pasti main, karena dia sudah tahu kan karakternya masing-masing sama bandnya. Betul. Jadi siap nggak siap ya main tetap. Untuk personil sendiri memang Om Yo berarti Om Yo di vokal kan. Om Yo gitaris satu, bass satu, drum. Berarti personil cuma 8. Dari Black Joker sendiri udah berapa kali Om Yo sih? Selama perjalanan kalau masalah karya sudah dibikin tapi belum direkod. Waktu itu kan kalau nggak salah pernah kita ketemu satu event di salah satu goreng rokok. Om Yo itu ajib banget cuy. Selain bisa nyanyi, main harmonika gila nih orang bisa harmonika sambil pakai gitar kan ada mungkin nilai plus lah ya. Main harmonika itu sendiri ada nggak? Ya siapa yang ngajarin sih Om? Ada guru nggak? Main harmonika iseng aja itu kemarin-kemarin tuh. Taunya tiup-tiup akhirnya bisa sendiri itu. Ya beda lah Om, mungkin kan kalau seruling kan dia ada alat ininya kan apa? Nada do re mi. Kalau harmonika sendiri gimana Om? Untuk nyari nada do re mi pada situnya agak sulit. Jadi bermain dengan feeling. Oh gitu. Iya. Lagian juga ketika kita niup itu harmonika itu kan mempunyai satu kunci. Jadi di saat kunci apa tuh? Kalau kita main harmonika C, berarti main di gitarnya juga C. Harus C. Iya. Jadi kalau kita pindah lagu ke kunci G, dia nggak bakal masuk itu. Ya kan saya tahu gua kan ada kunci A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Malah kalau kurang-kurang kunci itu kan ada kunci rumah, kunci gembok, kunci motor, kunci mobil. Tepuk tangan dulu buat Pataro, Black Joker, asik. Tapi asik juga tuh kita di tempat ini. Quinchless. Di sini. Lo tuh pernah kesini Om? Lo tuh pernah masih kesini? Udah lama dua. Ya pasti lo tuh udah pernah kesini kan? 3 tahun yang lalu pernah gua beli gitar di sini. Gitarnya lokal tapi bagus juga tuh. Asik. Nah itu yang jadi menurut gua nilai plus yang ada di Quinchless ini Om. Ya kan? Di samping branded lokal, kita juga harus support. Ya kan? Support untuk apa? Produk lokal. Mencintai produk dalam negeri. Gitu kan Om? Asik. Asli bagus. Ini nih. Lokal tapi harga terjangkau, kualitas enggak jauh beda. Kualitas dijamin oke dah. Lo dan buat teman-teman yang para musisi yang lokal yang baru mau belajar main gitar, langsung aja datang ke sini ya. Di sini juga kita juga bukan hanya menjual alat dan gitar, tapi kalau misalkan untuk teman-teman pendatang baru bisa sharing juga langsung ke yang master-masternya. Di sebelah gua juga memang masternya juga ada. Asik. Jadi ini balik lagi nih, gua sampai sekarang tuh bilangnya tongkat ajaib. Waktu lu manggung kan lu pasti apa namanya ritualnya selalu bawa kayak begini ya, ya kan? Ada tulisan Pataroknya sendiri. Ini sebenarnya apa sih Om? Ini tongkat atau apa sih sebenarnya? Stand me. Oh ya benar lu. Iya, nggak masukin aja di sini. Oh gitu. Angkat tinggi tanganmu. Oh gitu. Ya artinya gini kan, gua pas waktu lo lihat kan, ini kan nggak simetris sama yang ini ya tangannya kan. Oh artinya gini. Iya. Jadi di sini. Ini gimana ceritanya Om? Ini gimana cerita? Bahannya dari apa nih? Kayu kan? Bahan kayu. Nah. Terus untuk ya pewarnaan kita
pakai bahan-bahan mobil. Jadi pakai sampola lebih kempul sehalus mungkin baru dibentuk. Jadinya kayak gini. Kalau nggak salah, gua pernah datang ke base camp lo tuh satu dua kali kalau nggak salah ya. Gua ngeliatin di merchandise di dinding-dinding itu kan ada yang helm terkora, ada yang gitar laba-laba. Iya, macam-macam bentuk gitar. Mau itu buat. Itu lo sendiri yang bikin? Bikin sendiri semua itu, custom gua sendiri itu. Nah, ini bagus banget cuy buat kalian yang para gitaris, mungkin basis yang mau tampil beda, misalkan di atas langsung panggung yang mau apa bikin-bikin yang kayak beginian gitar dari lama-lama. Beneran, gua nggak bohong, langsung aja datang ke apa basecampnya Pak Torok di mana yang baru di Yuka ya? Iya, Yuka Sukatani. So waktu itu gua kan mampir itu nggak lama sih, cuman gua sekali lihat gua bilang ini memang bener-bener markas rocker banget ya kan? Ada nggak dari pembuatan ini yang mesennya itu mungkin apa namanya di luar daripada ekspektasi lu? Karena kan gua yang pernah lihat di rumah lu itu kan di basecampnya Pak Torok gitu kan, ada yang dari laba-laba, itu kan mungkin satu dari beberapa. Ada nggak yang di luar mungkin waktu yang bikin gitar dengan bentuk mobil atau ada nggak waktu itu? Ada bentuk viola itu tuh, bentuknya pistol. Oh, jadi kayak benar-benar bawa pistol benar. Nah, kan gua yang pada saat lihat waktu lu Pak manggung kayak begini, gua pikir memang ini jadi ritual lu. Misalnya ini jadi merchandise mungkin kan. Ternyata ini stand mic. Oh gitu. Jadi misalkan mic-nya taruh di sini, kelihatan nih kan tulisan Pak Tower ini kan. Oke, teman-teman, sekian dari kita Mitchell Squad, dikarenakan waktu jualan yang harus mempertemukan, waktu jualan yang harus memisahkan kita. Dan buat kalian semua udah gua jelasin tadi, yang mau beli gitar lokal tapi apa namanya berkualitas, langsung aja datang di Quintless Music. Dan juga buat kalian semua yang mau stand mic custom bentuk kayak beginian atau juga gitar laba-laba, langsung aja bisa dikontak Om Yo. Mungkin Om, gua mau closing statement buat kalian berdua, gua kasih ke lu berdua. Mungkin sapa dan salam buat teman-teman atau keluarga. Boleh dong. Gua sayang sama lu dah. Buat kalian semua para musisi dan seniman, salam berkesenian, salam berkarya. Thank you Om Yo atas waktunya, makasih banget. Salam Pak Torok. Ntar gua main dah sesekali. Oke, datang lagi ya Pak. Biar lebih banyak. Kan lu sendiri bukan tadi katanya bilang 24 jam. Makasih buat teman-teman semua udah pantengin. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.